إنك لا تخلف. الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صل وسلم افتاح باب رحمة الله. اللهم صل وسلم على محمد افتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يا عباد الله، أولا أوصيكم بتقوى، اتقوا الله حق تقوى، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين حاضرين sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita sekalian. Semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini pula kembali khatib mengingatkan dan mengajak kepada kita semua untuk selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah. Semoga dengan demikian kita tergolong hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang selalu dibimbing dengan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang senantiasa akan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang tidak akan pernah putus dikaruniakan rezeki dan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba yang kelak dijanjikan Allah akan memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan kehidupan kita di dunia ini bagaikan melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus terus kita daki hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita surut dan kita menjadi terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan tujuan utama itulah ketakwaan, rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar. Dan dia menjadi bekal yang paling baik dalam perjalanan, apalagi perjalanan panjang kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Masyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam sebuah perjalanan panjang pula, kita haruslah menyempatkan diri berhenti atau istirahat sejenak untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, melakukan evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini sebagaimana dituturkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa inna ma yakhifu hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yang artinya, hisablah diri, berintrospeksi dirilah kalian sebelum kalian diintrospeksi atau dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar di yaumil hisab. Sesungguhnya hisab atau perhitungan pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu mengintrospeksi saat di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya, orang-orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang mengintrospeksi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah, orang yang malas adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta hanya berangan-angan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Qur'an, Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan yang lebih baik dan lebih berkah lagi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, terlebih untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri ini. Di antaranya adalah, dengan introspeksi sebagai wahana untuk mengoreksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan kehidupan kita selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan, apakah manfaat ataupun mudarat, atau apakah semakin mendekat atau malah menjauh dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan saat ini pada saatnya harus dipertanggungjawabkan kelak di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Kemudian manfaat lainnya juga adalah dengan berintrospeksi kita juga dapat memperkuat komitmen diri kita. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif. Lakukan hal positif. Hal ini, hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan manfaat selanjutnya bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur nikmat kepada Allah. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya marilah kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita berada pada ujung tahun miladiah, tahun 2023 menuju tahun yang baru miladiah, tahun 2024. Tentu kita berharap memasuki tahun yang baru ini akan menjadi waktu yang ideal untuk kita memperbaiki diri, mengintrospeksi diri kita menjadi lebih baik lagi. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun akan datang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة ورضى اللهم على رباة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر خصوصا لإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة لغافر الذنوب والخطيئة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله يرضى لكم الصلاة